Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda menonton di video saya. Salam sejahtera, semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat datang dan ketemu lagi bersama saya AS Channel. Saya akan memberikan informasi seputaran wisata di Dusun Semelir, tepatnya di Bawen, Semarang ya. Oke, kita lihat. Ini saya baru sampai ya di tempat lokasi parkirnya. Oke guys, kita lihat-lihat dulu ya tempat-tempat wisatanya guys. Ini lokasinya parkiran sangat luas ya untuk bis-bis pariwisata, banyak sekali tuh. Sangat luas untuk parkirannya ya guys ya. Oke, kita lanjut ke tempat wisatanya, ada apa aja ya di dalamnya. Oke, ada juga nih yang baru datang, rombongan anak sekolah SMA, teman-teman ya, sangat luas parkirannya. Oke, kita lanjut ke tempat masuknya dan tiket, harga tiketnya berapa. Oke, kita lihat ya guys ya. Ini tempat dari depan ke parkirannya sangat luas ya teman-teman. Itu jalan rayanya, jalan raya Bawen Semarang Solo. Untuk masuk langsung ke parkiran, sangat banyak ini bis-bis pariwisata. Oke, kita lanjut lagi tempat wisatanya ya, namanya Dusun Semelir. Juga tarian kesenian angklung, antrian tiketnya teman-teman ya. Ini harga tiketnya kalau Senin sampai Jumat, harga tiket Senin sampai Jumat, dan ini harga tiket weekend Sabtu Minggu beda harganya teman-teman, dan operasional. Tidak duduk di jalur kursi roda. Pas begitu masuk kita sudah lihat-lihat ya, warisan Indonesia jalur pintu masuknya. Di sini banyak juga nih tempat-tempat kulinernya, pakaian. Ini sudah kena beli pakaian, banyak oleh-oleh juga ya. Udah masuk teman-teman anak-anak SMA ya, anak sekolah. Banyak juga boneka-boneka oleh-oleh ya teman-teman, berbagai macam. Dusun Semelir nih oleh-olehnya nih. Banyak juga mainan-mainannya buat anak-anak nih.
permainan banyak. Dinosaurus truk. Lanjut dengan kerajinan-kerajinannya tuh banyak sekali ya. Nah, ada juga barongan. Warnai celengan. Jalur masuknya terus langsung sini. Jadi sebelum kita masuk, kita lihat dulu banyak-banyak souvenir-souvenirnya ya teman-teman. Dilarang dan minum di area di sini. Nah, ini kita antri kalau untuk memasukinya, dicek tiketnya satu persatu ya teman-teman. Antriannya. Sopir otter setiap hari Alas Tirta jam. Oke guys, kita lanjut lagi cemilan Indonesia. Ini juga ada angkringan ya. Masuk ke dalam angkringan dan kita nggak ada masuk ya guys ya. Nih kita lihat ikan. Ikan apa nih guys? Nih ini adalah ikan aligator. Cantik, gede-gede ikannya ya. Studio lantai 2, kita lanjut ke atas. Ada apa di studio lantai 2 nya ya guys? Kita lanjut ke atas, ada apa di atas studio kayak gimana ya guys ya teman-teman, kita lihat dulu ya. Nih, kalau lihat dari atas pas begitu pintu masuk bagus juga ya suasana view nya tuh. Lanjut lagi ke atas guys. Bagus view-view-nya nih sampai atas sini. Tanaman pohonan sangat bagus. Ini lokasi di studio gunung guys. Studio gunungan namanya. Spot-spotnya. Nah, ini panorama view. Jadi kita bisa lihat ya view-view di atasnya. Ya seperti apa ya guys ya. Oke kita lihat guys view-nya kalau dilihat dari atas seperti ini ya guys ya. Sangat indah ini view-view-nya kalau lihat dari atas ke bawah itu. Tuh kelihatan ya guys ya. Tuh tempat wisatanya guys.
Lanjut guys ke view depannya guys. Ada apa aja tempat view depannya ini guys ya. Di bawahnya ada kolam ikan, terus di atasnya tempat-tempat kita nongkrong sambil ngopi. Mantap ya guys ya. Guys, tempatnya kalau ditampak di depan ya view-nya, kalau yang arah ke sana tuh, yang arah ke Solo dan yang arah sebaliknya itu yang ke sana tuh arah Semarang ya guys ya. Oke, kita lanjut guys. Ini ya guys ya. Jalan rayanya Solo Semarang, kalau yang arah ke sana itu berarti arah yang ke Semarang ya guys ya. Nah, tapak dari depan seperti ini ya guys ya tuh. Dari depan, dari atas tuh parkirannya sangat luas. Sangat indah ya guys ya tempat pemandangannya. Nah, seperti ini ya guys ya. Posisi di depannya kalau lihat dari depan di atas ya, kita seperti ini. Cakep ya view-nya teman-teman. Oke guys, kita lanjut lagi, turun lagi menelusuri tempat-tempat di bawahnya lagi guys. Kita turun menggunakan tangga lagi, dan pas kita turun ketemu kasih lagi tempat oleh-olehnya sangat banyak juga ya guys ya. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih untuk menonton video saya dari sampai selesai ya guys ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di video AS Channel. Dan jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan biar kita lihat-lihat lagi yang terbarunya. Oke guys, sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pulang.